Prabowo kembali melaksanakan bakti sosial bersih-bersih tempat ibadah pada Selasa sore di Musola Baitur Rahim, Desa Baru, Kecamatan Tebo Tengah. Kegiatan dipimpin langsung Kasat Binmas Polres Tebo AKP Risma Yardi, diikuti anggota Binmas dan anggota Satsabara Polres Tebo. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pihak kepolisian terhadap kebersihan fasilitas umum di Kabupaten Tebo, juga meningkatkan semangat kepedulian Polres Tebo dalam menjaga lingkungan khususnya tempat ibadah. Bapak Imam Musola Bunari mengucapkan terima kasih kepada Kasat Binmas dan anggota yang sudah melaksanakan bakti sosial membersihkan musola. Dari Jambi, Bribka MH Siagian, Kanit Binpolmas Polres Tebo, salam Tribrata.